Okay guys, pernah tak korang alami satu situasi macam ni? Korang nak downshifting gear, maksudnya korang nak turun gear, tapi motor kau jadi macam jadi macam apa, tersekat-sekat, jadi macam tayar belakang nak lock lah. Pernah tak korang alami? So aku ada sedikit trik untuk smoothkan kau punya downshifting. Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Semoga sihat-sihat selalu. Alright guys, so topik hari ini ialah mengenai downshifting, ataupun dia sinonim dengan nama aku. Tak adalah, dia ada sedikit lah. Dia dipanggil ref matching. Okay, yeah. So video ni ialah video tutorial lah. Tutorial aku buat atas motor. Ni ke sekali dengan motor vlog dan tutorial downshifting. Korang pernah tak alami macam aku cakap di awal video tu? Macam korang nak downshifting kan, dia jadi macam motor kau macam contoh kalau downshifting dia, motor kau jadi macam dia macam tersengguk-sengguk, faham tak? Jadi tak smooth. Dan pernah tak korang tengok motor GP ke ataupun abang-abang bawa SBK, kau tengok dia downshifting macam mana? Smooth kan? Tung masuk gear, betul tak? So dia ada cara dia sebenarnya, trik. Trik tu dipanggil ref matching. Aku nak tunjuk pun sekarang ni tengah hijau, tapi tak apalah, aku buat slow sikit lah. Biar kereta-kereta potong, aku buat lah. So trik ni sebenarnya dah ramai dah yang tahu aku rasa, kalau geng-geng motor. Dan yang tak tahu pun aku rasa ada juga. So trik ni dia memang berguna lah untuk motor-motor yang macam aku ni, motor-motor biasa ni. Apa tak ada lah sebarang power sangat pun, sesuai. So ref matching ni ialah contoh kau drop gear eh. Aku tak sure kau dengar ke tak ni. Sekejap, kereta banyak tu. Okay, aku cubalah, aku cuba eh. Contoh macam ni, ni dengan gear 6, kau nak turun gear 5. Caranya, bunyi dia macam ni. Nampak? Aku turun 2 gear. Dia smooth dia. Okay, jadi sebabkan aku tengok kereta pun banyak, susah aku nak tunjuk the real one. So aku cerita dia punya cara. Cara dia left macam ni ialah, masa kau drop gear, kau mesti akan tarik clutch. And then kau akan drop gear tu lah. Kau akan tekan gear lever, apa, gear kau kan, kau turun gear tu lah. Okay, ref matching ni ialah masa kau nak drop gear tu, kau blip throttle kau. Faham tak blip? Maksudnya kau macam contoh eh, ni aku tak turun gear lah, kau tarik clutch. Nampak? Kau whoop sikit je, kau blip sikit je. So dalam keadaan yang sama tu, masa kau blip throttle tu, kau top, kau throttle gear terus. Maksudnya macam kau blip tu, kau throttle gear terus. Kau throttle gear, kau buka terus. Dia blip throttle ni macam sikit je. Blip throttle ni macam gitu je. Buat benda ni dia dalam keadaan yang serentak. So kau takkan perasan lah benda ni kadang-kadang. Tapi dia akan smooth. Memang smooth. Okay, contoh kan, ni macam ni slow je dia, M3. So tak dengar bunyi sangat lah. Aku buat downshifting ref matching. Nampak? Dia jadi smooth, motor aku tak jadi macam sengguk-sengguk. Tu ref matching. Okay, ref matching ni, apa guna dia ref matching ni? Selalunya ref matching ni orang guna bila tengah high speed. Contoh bila kau tengah kelajuan yang tinggi, RPM kau memang RPM 8, contohlah 8-9. So masa tu kau nak downshifting kan, ataupun kau nak masuk corner. So masuk corner kan, kau masuk corner dengan kelajuan nak cakap Cina, Sunan mau cakap Cina. Sorry. Okay, kau akan masuk corner. So dalam kelajuan yang tinggi, mesti kau akan dropkan speed kau. So dan drop speed kau, takkan kau brake, mesti kau
kau akan break. Kau break dan kau akan teruk gear, betul tak? So, masa ni gunanya ref matching. Okay, contoh macam ni eh. Aku teruk gear. Dia bila kalau betul-betul smooth, bunyi enjin kau akan macam mum-mum gitu. Okay, aku cubalah kat sini. Aku akan cuba teruk gear. Kebetulan lampu merah. Alright, ref makcik. Nampak? Motor kau akan jadi macam biasalah sebab RPM gear rendah. Tapi dia smooth. Dia tak ada macam itu. Itu je. So, benda ni sebenarnya penting juga tau. Kau punya trik apa untuk ref matching ni. Pula kan. So, macam aku cakap tadi, ref matching ni gunanya waktu kau tengah high speed lah. Bila high speed kau nak drop gear. So, kau kena, kau tak, kalau kau drop gear macam biasa, contohnya macam kau tarik, kau masuk turun gear, kau bayangkan tengah high speed, kau tarik clutch, kau drop gear. Motor kau ada macam mana? Mungkin kalau motor jenis yang ada teknologi macam slipper clutch apa tu memang smooth lah. Tapi kalau motor-motor biasa macam aku ni, dia akan kemungkinan tayar kau tu akan lock belakang. Dia akan tuk lock. Macam kau tekan brake. Sebab kau dalam kelajuan tinggi kau throw gear. Tama-tama kau throw gear sampai 2 gear. Agak bahaya. So better gunakan ref matching ni. Ok, kita ulang kaji balik cara dia. Masa contohnya gear apa pun tak apa, kau nak turun gear kan? Ataupun kalau kau nak turun gear jenis macam daripada gear 6, kau nak turun sampai gear 4, maksudnya kau turun 2 gear. So, cara dia ialah kau blip throttle, kau tengok bawah tu, kau blip, kau tarik clutch, kau blip turun gear. Benda ni bergerak dalam keadaan yang serentak. Tak ada siapa yang cepat, tak ada siapa yang lambat. Dia sekaligus macam kau blip kan, kaki kau terus turun gear, turun gear. Sekali blip. Benda ni agak payah sebenarnya. Tapi kau boleh try slowly. Aku pun ambil masa lama juga lah nak belajar skill ni. Memang susah sebenarnya. Tapi kalau kau dah dapat tu, kau tahulah macam mana. Lepas tu kau boleh dengar bunyi dia yang smooth. Contohnya macam kalau bunyi motor eh, kau dengar bunyi dia masa drop gear tu macam macam tu, dia smooth gila kan. Tu maksudnya betul lah cara kau tu. Okey, mesti ada yang akan tanya, cara ref matching ni untuk motor-motor tak ada clutch boleh tak? Aku dah pernah try untuk motor kapcai yang tak ada clutch, memang berkesan juga sebenarnya. Dia lagi smooth ke engine sebenarnya. Aku biasa bawa motor kapcai kan, motor Chris aku dulu, aku try buat ref matching. Dia tak ada pun ref limiter, tak ada pun. Tapi aku try juga, dia memang smooth gila. Dia motor kau jadi macam masa kau drop gear kan, kau drop 2 gear pun dia macam stable lah. Dia slow pun cantik je. So ref matching ni memang sesuai lah. Nama korang patut apply kan. So ulang kaji last, cara dia contohnya nak ref matching, aku tunjuk lah satu gear lah sebab aku tengah highway ni. Cara dia ialah kau blip throttle, kau tarik clutch, blip throttle, terus gear. Cara dia, dalam keadaan dia sentak, contoh eh, aku cuba eh. Ni aku try terus satu gear. Nampak? Dia tak dengar sangat kau rasa. Tapi kau akan dengar macam kalau kau dengar bunyi macam tu, maksudnya betul lah cara kau buat tu. Alright guys, aku rasa sampai setakat ni lah kot aku punya simple tutorial. Kalau korang ada yang tak faham ke apa ke, boleh komen kat bawah. Nanti aku akan cuba reply, aku akan cuba jawab persoalan korang. And then kalau korang rasa perlukan lebih detail mengenai ref matching ni, contohlah kalau kau tak faham, kau nak detail ke apa ke, bagi tahu, aku akan cuba buat waktu cuti nanti aku akan buat video lebih detail lah mengenai benda ni, ref matching. Sebab benda ni sebenarnya ialah satu benda yang korang patut belajar supaya korang smooth kan korang punya riding. Tak adalah kelam kabut kan. Dan nampak lebih style. Alright guys, aku rasa sampai setakat ni aku, video aku untuk hari ni, tutorial aku untuk hari ni, harap korang semua enjoy dan dapat manfaat daripada video tutorial aku yang simple ni.
Alright guys, jumpa korang semua di next video. Oh, sebelum tu, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe channel aku. Macam biasa, jumpa korang semua di next video. Assalamualaikum. Bye bye.